Kanan ya. Anjir, aku masih belum terbiasa, cuy. Mau tak test top speed tapi kok speedone enggak nyala. Speedonya mati, cuy. Jadi ra iso ngetes speed. Oh iya, belum opening ya? Oh iya, opening dulu. Oke coy, balik lagi bersama saya Sony Mahardika di SM Motovlog. Aduh, tapi kali ini saya lagi nggak pakai Scoopy. Saya pakai Ninja SS 2012 nya milik emak-emak Motovlog. Itu tadi yang pakai Scoopy ku itu tadi, emak-emak Motovlog. Emak-emak, mama muda, youtuber, motovlogger bawa anak tapi pakai Ninja. Terus tadi kan ngejak ngevlog bareng tau, ya wes berhubung panas. Terus masuk emak-emak kan gue Ninja kan aku ya piye ya sebagai cowok pakai Scoopy. Wes tangguh, tak suruh pakai Scoopy ku aja. Biar si Vano bisa duduk di depan gitu loh, biar lebih cocok gitu loh. Dan bareng The Tracker juga seperti biasanya si Bro Pentil. Jadi kita riding berempat ya, tiga motor mau melarikan diri dari panasnya Jogja. Aduh, Jogja panas banget coy. Mak-mak ketinggal lagi. Aku belum terbiasa sih pakai ini. Apa gara-gara aku terakhir pakai motor itu keng ya? Jadi pakai Ninja tuh berasa ngirit, suaranya tuh halus itu. Dan juga nggak biasa nunduk ya. Ini pegel coy, sumpah. Aduh. Ini belum ada yang bonceng ya, yang meluk dari belakang. Kalau ada pasti tambah pegel coy. Pantesan pada ngebut ya. Emang kalau nggak ngebut pegel cuy kalau pakai motor nunduk kayak gini. Yang cocok buat nyantu itu santuy-santuy itu ya cuman Scoopy-ku itu. Skuter-skuter Matic. Nah, aku di pakai Ninja ini tuh ngeremnya juga masih belum biasa cuy. Aduh. Mak ketinggal, Mak. Aduh, kita santui aja, ini santui. Emaknya ketinggal. Nah, itu dia motorku dibawa emak. Cakep kan motorku. Nah, itu habis tak ganti skotletnya yang dop, jadi makin elegan. Mantap. Emang cocoknya dipakai cewek ya. Terus pemandangannya di depan gunung-gunung, wah indah banget coy. Nanti kita mau naik-naik ke sana ya. Mau menjauh dari kerumunan. Social distancing. Anjir, aku belum terbiasa coy. Ngelepas koplingnya masih malup. Dan ini koplingnya agak galak ya. Langsung mandelep gitu. Belum terbiasa coy. Baru berapa menit aku pakai ini. Setelah sekian lama nggak pakai Ninja, aku terakhir pakai Ninja itu Ninja Jawa nih masku, Ninja yang belum super kit. Itu pun udah berapa tahun ya, udah 5 tahun lebih, berpuluh-puluh tahun kayaknya. Ah, lebay. Itu Kali Progo coy. Nah, itu Kali Progo gunung-gunung. Dan kita udah memasuki area Kulon Progo.
ini sayangnya sepedanya nggak nyala ya coy. Wah, padahal mau tak tes top speed deh. Nanti nggak nyala ya udah nggak jadi coy. Karena nggak bisa ngira-ngira speed. Ini di depan motor apa coy? Supermoto jadi-jadian. Wadidaw. Nah kalau dua tak enaknya di RPM atas ya. Oh ini, wah lari ke jambak. Aku rung terbiasa miring pakai si ninja ini cuy. Aku hati-hati. Aku rung biasa. Oh masih kagok. Ini tikungan yang sangat membagongkan. Namanya apa ya, tikungan apa ya ini? Yo, tarik yo. Mohon maaf cuy, kalau agak mufat-mafit ya suaranya. Waduh, kenceng ini tadi. Dan jambak. Lama nggak dijambak aku. Ah, spionnya nganti miring. Nah, ini dia spot andalanku. Kalau mau ke Kulon Progo ini jalannya yang bagus cuy. Sejuk. Ini tuh pintu gerbang antara panas sama dingin ya. Kalau udah masuk sini, itu dingin cuy. Udaranya udah mulai sejuk, perlahan. Nanti kalau udah naik ke sana, mantep. Udah kayak nggak ada panas-panasan lah. Udah sejuk. Mantap pokoknya. Udah ini lihat cuy pemandangannya. Wow, mantep nggak? Gokil nggak? Adem cuy. Udah sampai sini udah panasnya berkurang. Udaranya dingin. Mantep tuh. Kok di depan ada bocil-bocil scoopers ya? Ada ngabres. Nah, ngabres ini. Coba kita salip mana motornya mirip kayak punya aku lagi. Oh, adem coy sampai sini, mantap. Oke, mantap. Waduh, kok mejen. Kenapa ini motor? Kenapa ini motor? Mak, mana mak? Ketinggal kok. Motorku udah enteng kok, jadi dipakai mak udah pasti kuat. Waduh, bacot parah. Mak oh, masih aman mak. Disek. Aduh, aku dong biasa nganggur ninja. Aduh.
Wah, ini masuk gigi tiga ini. Mak, jangan santai, Mak. Ini habis ini tanjakan, Mak. Wah. Ayo, ancang-ancang. Gas. Ayo, Mak. Ayo, Mak. Ayo, Mak. Ayo, Mak. Kuat, Mak. Sekupiku. Ayo, kuat. Nah, di sinilah biasanya orang-orang pada nggak kuat. Oh, masuk gigi dua ya. Gigi dua. Aman, aman. Skopiku sangat tidak bermasalah, cuy. Oh, wis, kita udah sampai Gua Kis Kendo, coy. Udah nggak perlu mikirin panas lagi di sini. Itu pohon pinus atau apa ya? Keren ya. Keren, coy. Kita bentar lagi ada di perbatasan Kulon Progo Purworejo, Jogja Purworejo. Apakah disekat? Apakah ada penyekatan di sini? Jadi kita berhenti di sini dulu. Kita sampai perbatasan ya. Kalau lurus Purworejo. Kita henti di sini dulu, cuy.